Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, masih kali saya main game Terra Hero, dan ini game masih bahasa Korea ya. Oke, dan ini sudah rilis, official rilis. Kita skip aja karena bahasanya bikin saya bingung. Cuman ini saya pakai Davis Redmi 4X, ini berat banget ya. Gila, gila, gila. Bukan, bukan. Berat banget ini game. Buset, tapi grafiknya anjir, gila. Mulus banget gitu ya. Apanya yang mulus masih? Itunya. Oh, kan patah-patah. Udah skip aja karena patah-patah. Nggak bisa dilihat soalnya. Semoga di in game-nya nggak patah-patah ya. Oke, langsung saja. Anjay, berat mas ya. Pakai grafik Unreal Engine emang berat banget ya. Atau emang karena masih rilis, baru rilis jadi lag karena banyak playernya. Kita setting dulu ya, turunin grafik mungkin. Bentar, cari settingannya di mana ini. Setting ini udah paling low loh. Ya ini paling low. Kuat gak? Oh, lumayan kalau pakai grafik low. Enggak seberapa sih patah-patahnya. Tapi ya masih berat. Coba ya pakai low ini lanjai ya, walaupun masih agak berat dikit. Ini auto navigasi. Skip. Oh, pilih hero. Loli-chan. Mulai dari paling kiri. Valkyrie, keren aja. Grafiknya menggoda iman masih. Gila, ini mulut banget. Archer. Gila, keren banget. Mulus banget. Di sini kita bisa milih kah? Ini kayak suaranya Felsput. Banyak banget ini. Wah. Kita pakai loli ya nanti. Lah. Wah.
Saya pakai cewek yang caam-caam ya. Mana tadi yang? Saya pakai Valkyrie. Bisa enggak? Bisa. Enggak bisa. Kayaknya harus pakai apa ini? Beli atau gimana ini? Jadi yang gratis ini doang. Ya, dia doang. Oke, pakai. Terus tadi itu buat apa? Kendala bahasa ya, jadi nggak paham. Lanjut quest-quest aja. Wah, keren ya pemandangannya. Gede banget bangunannya. Yes, kita ke kota, luar kota. Oh, bukan luar kota, ini dungeon base toh. Iya, ini dungeon base ya. Saya kira pembuat gitu. Oke, Mas. Jadi ini game ternyata dungeon base. Saya kira tadinya open world. Cuman di dungeon base ini kita bisa jalan-jalan di kota. Dan di sini itu karakternya ini full auto. Dia full auto. Kita bisa ganti cewek. Iya, bisa gonta-ganti. Ada skill ngedesnya. Ini tipe healer ya. Sayang ini ya, nggak open world. Kalau open world keren ya. Keberat banget Mas ya. Lawan bos susah, super. Suaranya lucu ya. Kita pakai cowok. Wah, harusnya pakai cewek aja ya. Nanti di kota bisa nggak ganti karakter gitu. Oke, selesai dan dapat es doang. Oke, masih jadi ini game ternyata dungeon base ya. Saya kira open world. Dan di sini saya nyoba grafik aiknya itu berat banget buat jalan-jalan di kota. Gak tahu kenapa ini. Kita coba buat battle ya. Barangkali kuat grafik max. Oke, masih di sini saya coba grafik max ya. Wah, berat banget anjir. Gak kuat parah. Jadi David Xiaomi saya cuman kuat di grafik low ya. Ini coba grafik X, macet ya, fakta. Gila, gak playable dimainin, berat banget ternyata. Tapi bagus banget ini grafiknya ya.
Ya, pemandangannya juga bagus banget ini. Sayang nggak bisa grafik kayak gitu saja. Oke, masih saya sudahin gameplaynya ya. Buat kalian Davis yang kayak saya ini, mending grafik low aja ya. Oke, jika kalian suka dengan channel saya, silakan subscribe. Jika kalian suka dengan video saya, silakan like. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.